Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa sebelum lanjut, silakan sahabatku subscribe channel yang mantap ini kawan. Di sini MPS dapat kiriman dari sahabat subscriber ya. Penerima Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh dan Dewi Suraya Tambusai ya. Ini kawan, siapa yang ngirim nih? Kita buka dulu ya. Ini yang mengirim, ini Mak. Pengirim dari Ahmad Hasyim ya, dari Bapak Ahmad Hasyim, Jakarta Mampang Perapatan 11 nomor 1 Jakarta Selatan. Ya Ahmad Hasyim, nomor handphone 0816 1619 919. Ya, dari Bapak Ahmad Hasyim, ini sahabat saya ini, subscriber. Kita lihat kawan. Lihat. Kawan, dodol kawan ya. Wih, ini ku suka nempes ini, dodol ya, dodol. Ini ada surat cinta kali ya. Ini untuk MPS dan bunda, saya mau kasih ucap taqabbalallahu ta'ala taqabbal minni wa minkum siyamana wa siyamanak wa siyamakum taqabbal ya karim minal aidin wal faijin makbulin kullu amin wa atuna bi khair ya antuna ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf Dahir dan batin, yaitu Bapak Ahmad Hasyim atau Abun Delvans dan keluarga. Terima kasih Pak Abun Delvans, Pak Ahmad Hasyim. Ini namanya dodol Betawi. Jadi ini sahabat kita semua ya, Pak Ahmad Hasyim ya. Terima kasih dan sukses selalu dan semuanya, semoga rezeki daripada Pak Abun Delvans atau Bapak Hasyim dan keluarga mendapat rezekinya semakin mantap, dilipat gandakan dari berbagai sumber yang halal, dan tentunya semoga semakin sukses selalu dalam kegiatannya dan sehat selalu, dan insya Allah inilah yang disebut dengan amal. Ibaratnya kita yang muslim ya, mungkin agama lain juga sama, inilah tabungan kita di akhirat kawan.
sesungguhnya hal-hal yang seperti inilah, yaitu memberikan seseorang ya kepada saudara yang lain dengan ikhlas, sesungguhnya itu adalah tabungan kita kelak di kemudian hari, dan semoga disegerakan balasannya di dunia ini untuk bertambah lancar rezekinya. Ya, begitupun sahabat-sahabatku yang lainnya. Saya sudah tidak bisa lagi menghitung sudah berapa banyak orang yang membantu MPS dan Bunda. Saat ini saya tidak bisa membalas kebaikan saudaraku semuanya, siapapun saudaraku, dengan hal seperti ini yang sama saat ini, sehingga saya hanya bisa berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar saudara-saudaraku semuanya yang membantu saudara-saudara yang lainnya, semoga terus dibukakan pintu rezekinya dan dimurahkan segenap rezekinya, diberi kesehatan selalu ya. Jadi inilah manfaatnya kawan, kita menyambung terus silaturahmi. Dan memang sebagian besar saudara-saudaraku ini selalu berbuat kebaikan, seperti kemarin ya, kita jumat berkah dari saudara-saudara kita yang bantu ya, kita bagikan paket lebaran, itu pun dari saudara-saudaraku, saya hanyalah pembawa amanah, diberi amanah untuk menyalurkan. Jadi itu bukan uang saya, bukan apa, tapi menyalurkan bantuan saudara-saudaraku semuanya kepada tetangga dan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar MPS. Jadi ini adalah dodol ya, dodol Betawi. Kita coba dikit dulu lah. Tes. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, mantap dodol Betawi ini kawan. Inilah dodol Betawi ya. Dan saya kira di beberapa daerah juga punya ciri khas dodol ya. Ada dodol Garut, ada dodol Makassar ya, dodol Jeneponto. Rezeki. Ya, terima kasih kawan semuanya. Ya, mari kita terus bangun silaturahmi ya, perbanyak saudara. Makanya saya selalu berpesan ya, biarkanlah kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda etnis, berbeda pandangan politik ya, berbeda pendapat di dalam diskusi, biarkan itu terjadi, tapi silaturahmi jangan pernah putus. Dan dalam menyampaikan kritikan atau pendapat, jangan sampai dengan dasar kebencian, dan jangan kita menjadi golongan yang sering menyebarkan berita-berita hoax. Hindari fitnah, hindari cacian, hindari saling memaki, saling memfitnah, hindari semua itu kawan ya. Kita tetap satu. Atas nama bangsa Indonesia, mari kita erat persatuan Indonesia. Terima kasih, tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.